Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir lagi milihin grama. Tapi Kang Basir pengen grama yang beda dari yang udah punya. Tanya Kang Ajat dulu yuk. Kang Ajat, Kang Basir kan udah punya grama Topilum Scriptum, yeah. Citrinum, yeah. Martae, yeah. Terus Measure Susenum, Tiger Paw, Yunan Tiger, terus Sining Batu. Kayaknya udah habis deh koleksi grama. Gila, udah lengkap banget Kang Basir. Tapi Kang Basir pasti belum punya yang satu ini. Apa? Kalau Cattleya mah emang gak suka Kang Basir mah. Pasti belum punya. Nih, gak ada punya. Ah, ini mah Scriptum. Kata siapa? Lah, Kang Basir kan pakarnya grama. Dari bulunya aja udah kelihatan beda. Tuh. Apa? Iya ya. Ini agak gemuk gitu loh. Kang Basir. Tiger Paw ini, Tiger Paw. Kang Basir itu punya indukannya yang ini. Aku kok jadi kayak gini sih, ini meluk-meluk pian. Oh, ini atuh ngikat atuh tikait atuh ini mah. Lepasin, lepasin. Aduh, gimana ini? Ini pegangin dulu. Nah, gua baru lepas. Kang Ajat, Sri Mulat juga ya? Aku ngebanyol ya. Iya, ngebanyol apa? Kayaknya tuh ngelawak gitu. Ngelawak. Tapi enggak tahu sih lucu apa enggak. Kang Basir punya silangan lah, Kang Basir. Iya, salah satunya ini adalah Kang Basir pun punya indukannya ini. Indukannya apa emang? Ini adalah silangan dari anggrek Grammatophyllum Stapeliflorum. Oh, Stapeliflorum. Iya, Kang Basir punya. Tuh, lihat kan bulunya itu sama ya, hampir dengan iya, mirip tapi Stapeliflorum itu lebih pipih, Kang Ajat. Enggak, iya agak pipih tapi hampir bulat kayak gini, Kang. Iya, ini tuh. Ya Stapeliflorum mah Kang Basir tahu, ya, udah punya. Itu silangannya. Ini adalah silangan dari anggrek Grammatophyllum Martae sama Grammatophyllum Stapeliflorum. Dengar sebentar. Ya. Jangan mengada-ngada Kang Ajat. Kang Basir memang punya ya. Grammatophyllum Martae sama Stapeliflorum. Tapi enggak pernah Kang Basir silangin. Lah ini Kang Basir jauh-jauhin loh. Ini mah yang orang lain yang ngilang, jadi udah ada nih. Bukan dari peranakan yang bukan, di Kang Basir bukan? Bukan, ini udah dari yang ngilangin. Jadi ini adalah silangan dari Stapeliflorum sama Martae. Martae sama Stapeliflorum gitu lah. Oh benar, ya. Benar. Jadi ini adalah namanya ada Grammatophyllum Jumbo Grand. Nah jadi gambarnya itu bisa dilihat di sini. Oh gitu ya. Kang Basir belum punya kalau ini. Ya, kalau Stapeliflorum kan dia ke bawah tuh menjunta itu. Bunganya ke bawah ya. Kalau ini ngikut si Martae-nya dia ke atas. Ke atas. Tapi mungkin ini bunganya kayaknya akan lebih gelap. Lebih gelap. Oh iya karena si Stapeliflorum kan coklat ya, iya, ke bawah. Sama ini kan Martae kan gelap juga. Iya. Tapi ini juga daunnya mirip Stapeliflorum ya. Iya, mirip banget ya kan ya. Enggak jauh ya, cuma iya. Ini bedanya dia ini batang ininya ya. Iya, bener ya? Mirip. Mirip banget. Ya. Wah, bener ya silangan tuh. Bagus, ya? Gennya masuk semua ya. Masuk semua. Ini namanya apa? Grammatophyllum Jumbo Grand. Jumbo, Kang Basir belum punya Kang Ajat. Nah, berarti harus beli. Coba, emang nggak ada pilihan lain? Ada banyak. Mana? Jadi ini kelihatan sekali bulunya kan. Oh ini iya ya. Ini. Jadi ini tuh gampang sekali dibedakan. Oh iya, ini Jumbo Grand. Ini bulunya juga. Iya. Nah iya. Kalau ini. Ini emaknya, Martae. Pinter Kang Basir ya. Nah ini juga nih. Tapi kalau di sekilas gitu ya, kalau dilihat, kalau dilihat itu kayak onci juga ya Kang ya. Iya. Kayak onci, kayak kolojin ya. Oh. Terus ini juga ada yang salah satu yang mirip seperti ini, yaitu anggrek Roh Kudus. Oh Roh Kudus. Atau disebut juga adalah Parastria elatana. Ini mirip. Oh mirip. Tapi kita belum pernah nemuin ya di sini. Iya, ya di Los Kudus. Ya. Apa harus ke Jawa Timur? Oh, nanti harus kemana gitu ya, kita cari yang ada. Ada kan Kudus di sana. Ya. Nah, ini. Ya udah. Ini Martae nih ya. Martae. Kang jadi, Basir cariin. Ini stoknya banyak nih ya. Di sini kan lumayan sih ya. Yang spek Kang Ajat cariin. Ini. Ya ini. Wah, berarti ini dong. Oh, ini Kang Ajat mau beli. Enggak sih. Ya udah buat Kang Basir ya. Ya udah, Kang Ajat kan cuma nunjukin aja ke Kang Basir karena Kang Basir kan biar punya semuanya gitu. Berapaan nih Kang Ajat sih? Enggak tahu nih, mungkin sekitar kalau 500-600 Kang Basir beli dah. Ya udah, mungkin sekitar-sekitar sekarang. Ya udah Kang Ajat. Ya udah. Ini Kang Basir bawa. Ya udah. Terus
aku. Eh, tapi tutup dulu. Yaudah, sekian saja video dari Kang Ajat, Kang Basir ya, dan juga Bu Dewi. Yaudah, sekian saja, jangan lupa ya, tonton terus video dari Kang Basir, Kang Ajat, dan juga Bu Dewi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Wah, jangan lama-lama, ayo, ngait lagi. Itu tangannya kok, ini sih.